lima. Sini ya? Iya. Memang posisinya di sini ya, Pak? Minggir, 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 jaga jarak. Kita kan pagi-pagi kan biasa rutinitas buka gerasi nih tiap pagi jam 7. Ya saya kira sih kantong plastik di politik dia itu kantong plastik pas sampah, enggak taunya itu mayat orang. Posisinya di mana temuin, Pak, pertama kali? Di belakang pintu gerasi, di depan gerasi, di belakang pintunya. Nah, itu tahu dari mayat di mana, Pak? Ya, saya baru menduga-duga, dikira nih saya angkat keras sama saya lakukan sikut sama kaki. Saya baru menduga-duga, enggak taunya benar yang lama saya lapor Pak RT. Nah, itu apa? Mayat perempuan apa laki, Pak? Mayat perempuan. Perempuan ya. Diduga korban apa, Pak? Korbannya itu korban apa diduga? Kayaknya pembunuhan itu. Pembunuhan ya. Informasinya kata tangan diikat ya? Ya. Tangan diikat, kaki diikat. Dengan menggunakan apa? Kenapa? Dengan menggunakan apa? Diikatnya itu kabel, tali atau apa? Kayaknya laun gitu dah. Pak, katanya dengan dia warga Cibumbunglang ya? Ya, benar, Pak? Warga Cibumbunglang, benar. Tahu dari mana, Pak, itu, Pak? Ada identitas ya. Apa? Seperti apa? KTP atau KTP. Apa? KTP. Ya. Bisa ya itu di kantong plastik, Pak, ya kayak inilah ya, kantong sampah lah, dianggap kantong sampah nih ya, dilihat sama Pak Deddy. Nah, dilihat itu mayat ya, alhamdulillah sih namanya kalau nggak salah Diska Putri ya. Itu warga mana, Pak? Warganya warga Cibumbunglang ya, ini RT-nya RT 1 RW 3 kalau salah. Oke. Didapatkan identitas dari mana, Pak? Apanya, Pak? Didapatkan identitasnya dari mana? Dari Cimanggu Cibumbunglang, Pak. Enggak, didapatkan identitas si korbannya dari mana? Dari Pak Deddy. Pak Deddy. Deddy yang pertama melihatnya. Orang yang kenal atau dari KTP, Pak? Dari yang ini, Pak. Yang kenal. Ini kenal KTP ya. Oke. Berarti sekarang jenazah sudah dibawa ke pihak berwajib, Pak, ya, ke rumah sakit ya? Iya, udah. Oke. Pak, untuk temuan mayat pertama kali ini apa sing terjadi apa gimana, Pak? Apa pertama kali ini, Pak? Baru temuan mayat. Baru pertama kali, Pak. Ini ya.